Ya terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Uh, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz yang ada dari uh, pertanyaan yang ada. Kalau misalnya ada kejadian bencana alam Pak Ustadz, misalnya terjadi gempa bumi, longsor, bulu letus sejenisnya. Bolehkah kita mengaitkan itu misalnya karena adanya, oh ini mau akhir tahun atau misalnya ini karena masyarakat tersebut melakukan kesirikan, apakah boleh kita melakukan atau melakukan hal tersebut? Masya Allah, Barakallahu faykh. Ya, ahibati fillah. Tadi sudah disebutkan Bahwasanya apabila musibah itu menimpa orang kafir, maka jadi adab. Karena nggak mungkin jadi pengangkat derajat buat dia. Begitu pula tatkala musibah itu menimpa orang-orang yang tidak taat, yang tidak beribadah kepada Allah, tujuannya ya azab buat mereka agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Kalau orang-orang soleh, di ya disinilah kita beranggapan itu untuk mengangkat mengangkat derajatnya. Tapi kalau bicara musibah ini terhadap sesuatu yang belum terjadi, Tadi kan dikatakan, oh ini mau tahun baru, mau ini dan itu. Musibahnya, tapi sebelum itu. Karena kalau bicara musibah, itu karena dosa yang telah dilakukan, bukan dosa yang akan dilakukan. Jadi karena dosa yang telah dilakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min, wa ma asabaka min famin nafsik. Keburukan yang menimpamu darimu. Gitu. Jadi karena dosa yang telah diperbuat. Kalau bicara yang akan diperbuat, boleh jadi ini untuk menahan. Agar orang dikasih musibah sekarang, agar nggak berbuat dosa nantinya. Sehingga Anda rasa kita lebih baik berkomentar yang positif, mengucapkan ucapan yang bermanfaat buat umat. Kita sampaikan mamanya musibah ini bukan karena urusan tahun baru, tapi karena kita banyak dosa ini peringatan agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Atau kita kalau melihat mereka adalah orang-orang yang soleh. Semoga ini untuk mengangkat derajat mereka. Karena di tempat itu banyak-banyak orang-orang yang soleh ya. Semoga Allah mengangkat derajat mereka. Jadi seorang mukmin itu berusaha tak berbicara. Berbicara yang tidak menimbulkan konflik, polemik. Karena setan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Oracle, think, no. Baik, Pak Ustaz, saya telah khair atas penjelasannya. Bisa ada pertanyaan lagi terkait dengan materi yang Pak Ustaz sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau izin bertanya,